Halo bosku, thank you for YouTube ya. Sebelumnya saya mohon maaf bila mana pengiriman terlambat. Ya memang untuk hari-hari ini saya tuh sibuk bos ya, maklum ya. Saya itu berkelahi dengan waktu ya. Jadi buat bunda-bunda yang pengirimannya memang rada terlambat, saya mohon maaf dan bila mana ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan pengiriman, masalah tas, ongkir dan sebagainya, saya mohon maaf ya. Bisa kita dikomunikasikan dengan baik ya. Hari ini kita akan jembreng-jembreng, kebetulan kita ada yang baru ya. Oleh karena itu jangan lupa di like, comment dan subscribe. Ya, ini wajah saya kelihatan nih, wajah-wajah lelah, tetapi lelah itu akan terganti ya, akan hilang ketika saya melihat si Ucok ya. Oleh karena itu kita lanjut ya, harga diri laki-laki bekerja bos ya. Secapek-capek apapun ya harus capek hidup mah ya, nggak bisa cuma tidur doang, harus capek ya. Karena saya ingat ya dengan kata-kata malas itu dekat dengan kemiskinan, gitu ya. Setidaknya kita tidak malas itu bukan berarti kita harus mengejar kekayaan ya, tetapi ya dengan tidak malas kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Oleh karena itu you are okay boy, kita mulai tapi agak santuy ya. Kali ini saya punya tas yang lucu bos. Ya tuh yang dapat ini beruntung. Kulitnya seger banget ya, dan ini tas pesta tuh ya, dia pakai magnetan masih celing ya tuh, di sininya ada magnet, ini cakep banget bos ya tuh, ini Renoir keren abis tuh, cakep, kulit asli, dia model kroko, ini lucu banget, serius lucu banget, masih bisa dipanjangin bos, tinggal masukin ke sini. Ini langka loh, kulit asli ya, ini full kulit tuh ya, cakep bos. Renoir, aduh ini keren banget, serius keren abis, yang dapat ini mah beruntung bos menurut saya, karena ini modelnya unik ya. Dia lucu dan jarang ya yang punya tas dengan model seperti ini. Cakep bos, lucu banget. Unik ya, ini terlalu banyak ya. Nah kita kurangin. Tuh gemoy ya, kulitnya gemoy tuh ya. Alah bos, ini keren banget ya. Dia di sini motif kroko. Yang mau gaskeun bos. Ini langka ya. 200 gaskeun. Nah. Lanjut. Nih, saya punya LP ya. Untuk bahan dasarnya ini kulit. Cuman saya cari-cari nomor serinya tak nampak. Serius ya, nomor serinya nggak nampak. Tapi bahannya kulit, kelihatan toh, ya peter-peter, ya lelah-lelah sedikit lah. Tetapi kan tergolong masih aman. Ya, tapi lucu ini. Kita coba aja, ya kita isi bos. Bagaimanakah dia bentuknya? Buat yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Ya. Jangan lupa di-subscribe. Tapi sih lucu ya. Orang emboss tuh. Menurut saya ini lucu loh. Ya. Minus lelah-lelah di handle ini ya wajar. Ya, lucu aja, bos. Ya, apalagi nanti dikasih pelembab ya. Dia di sini lelah begini nih ya, lelah ya. Tuh. Ini no komplain ya.
yang mau 80 gaskeun. Tah. Murce mana lagi? Nih. Tas anak-anak. Tapi ini brand ya. Di dalamnya masih bersih. Tuh ada tag. Cakep ini, Bos. Semuanya masih aman. Masih cakep, Bos. Yang mau ya, yang sayang anak. Wah. Ini paten loh ya, ini jarang. Jarang dapat model seperti ini dan ini bahannya kain. Ya, kain dia seperti kain-kain katun begitu. Mantul, Bos. Segar ya. Yang mau 80 gas. Gaskeun. Nah. Kalau ini dia kulit, Bos. Ini kulit. Masih light new, ya. Kita bongkar aja. Tuh. Ya, kelihatan dari HW-HW-nya. Ini bukan HW sembarangan, Bos. Di dalam ada tag. Tapi lucu sih, menurut saya lucu warnanya, ya. Ini warna hijau. Tenang. Kita masukin sesuatu, ya. Biar kita bisa tahu bentuknya seperti apa ini tas. Nih. Cakep ini, Bos. Jadi biar kita tahu bentuknya kayak gimana modelnya. Ini kulit ya, kulit asli. Tuh. Mana kulit asli? Masih light new lagi. Tuh. Cakep ya. Cakep ya. Kulit ini, Bos. Lucu ya, warna hijau lengkap dengan tali panjang. Orang masih like new kok talinya ya. Tuh. Yang mau ambil, Bos. Cakep ini, cakep serius. Ya, ada ruangannya di sini dan dia ini emboss loh. Dia di sini emboss. 100 cakep. Ya, ini sudah cakep, pakai banget lagi. Gaskeun. Ya, buat yang belum tahu, kita dari Bandung ya. Kita dari Bandung, terus no CO. No CO. Saya ada tas minggat. Ya. Tas minggat tuh, ini cakep modelnya, seperti model ala dower ya. Ya seperti dower. Lucu ya, lengkap dengan tali panjang. Ini tali panjangnya kulit asli ya. Tuh, tali panjangnya kulit asli. Saya dapatnya begini, Bos, tapi ini mewah. Keren, cakep ini, Bos. Jadi kita pakai ini seperti pakai tas mehong. Yang mau gaskeun 100 tuh, mau cuman lagi ya. Kemudian di dalam bersih. Ada tag putih. Ini kayak COC ya. Tapi ini mewah. Buat tas kerja. Ini mewah banget, Bos. Tuh. Mewah. Mewah sekali. Jangan lupa, Bos, di subscribe ya buat yang baru bergabung. Yang mau tanya-tanya seputar tas boleh ya, seputar apapun boleh lah. Dia modelnya begini. Tuh, ya dia di sini ada ruang. Terus di sini ada magnetnya kiri kanan. Tuh. Cakep ya? Putih ini mah tinggal dibersihkan. Tuh, cakep, Bos. Si
Serius, cakep banget ini. Ya, list warna putihnya ini yang bikin jatuh cinta. Terus di tengah-tengahnya ada zipper. Wow, ini sepertinya agak macet. Wah, ya zippernya ini sepertinya agak macet. Sabar. Ya, agak macet. Jadi nanti harus dibenerin dulu ya. Tuh, yang mau 50, astaga. Murahnya ini enggak ada ini ya. Enggak ada habisnya. Nah. Kulit asli. Tuh, mewah, Bos. Sudah tentu mewah ya, di dalamnya bersih, lengkap, poket berzipper, masih aman. Kita masukin, bagaimana penampakannya? Tuh. Cakep banget, Bos. Wow. Keren ya. Kulit asli nih, Bos. Cakep. Keren ya. Dih, gagal banget ini. Yang mau murah meriah. 130. Wih, mewahnya. Nah, saya punya dompet pari. Kulit ya, walaupun ini ada minus-minus kotor sedikit ya. Kalau saya mah jujur, Bos, tapi ini kulit asli. Pari lagi tuh. Ya. Mewah ini, Bos. Cakep ini. Gagal loh. Ya, saya pernah melepas yang begini di harga 700 loh. Cuman dia punya brand ya. Pernah 700. Terus yang no brand juga biasanya 300 gitu ya. Yang mau nih ya. Pari loh. 130, ambil. Kemudian nih buat ke kantor. Ya, ini cakep banget buat ke kantor atau ke sekolah ya. Yang ngajar boleh ya. Tuh. Ruangannya gede, bersih ya. Ada poket berzipper. Cakep ini, Bos. Zippernya ini masih oke ya. Tuh. Masih cakep. Bersih. Kita lihat zippernya. Kok macet ya? Sayang banget ya. Kenapa macet? Aduh, ini nanti harus dibetulin dulu ya. Padahal cakep ini, Bos. Nanti kita betulin dulu. Kemudian nih handle-nya kulit. Banyak kodurai, Bos. Wah, ini keren nih. Brand lengkap dengan T. Kalau kodurai itu zaman-zamannya tahun 80-an, Bos, ya. Orang pakai kodurai. Zamannya kakek ya, zamannya kakek saya. Kodurai itu udah gaul. Tapi ini yang lengkap dengan brand ya. Kodurai lengkap dengan brand dan dimix dengan kulit. Pecinta kodurai. Lucu ya. Ini lucu, Bos. Jarang-jarang. Ini jarang ada yang begini ya. Jadi wajar saja ya. Jadi wajar saja yang mau ini 100. Gaskeun, sok. Yang mau ini 100. Tah. Gaskeun, wajar saja, Bos. Kaget pintu jeblaknya ternyata kaki. Kakinya si Ade. Kemudian nih kulit
asli. Ini kulit asli, bos. Cakep-cakep ya. Terus untuk hari ini, ya, untuk hari ini atau kemarin ya, kemarin respon saya memang agak terlambat ya untuk ngebales chat ya, karena saya kebanyakan kemarin itu di jalan ya, posisi saya di jalan. Jadi tidak berada di rumah. Jadi mohon maaf ya buat respon saya kemarin yang tidak begitu cepat. Nih. Kulit asli, dia berjiper. Brand Sesamji. Yes, Sesamji. Tuh ya, minusnya dia ada lelah di sini sedikit ya. Atau mungkin ini kotor. Lelah, kayaknya ini lelah ya, lelah sedikit ya. Nih, jadi ini sebetulnya keren loh. Saya kasih murce saja. Ini kulit asli loh ya. Kalau lelah di sini sedikit mah enggak jadi masalah, bos. Yang mau, aduh, tapi jangan terlalu murah juga, bos. Ya, kalau terlalu murah repot kita. Ya, 120. Langka loh. Masalahnya tas model begini langka. 120 menurut saya sudah murah, bos. Kemudian nih, wow, yang mau outdoor ya, saya kebetulan bongkar baltas outdoor yang tas-tas gunung ya. Kalau ada yang mau boleh. Nih, di dalamnya bersih banget ya, ini bersih banget. Kita lihat bagaimanakah dia modelnya tuh. Wow, ini sling kanvas. Tuh, di dalamnya bersih. Selingkan, Calvin Klein. CK. Wah, ini keren. Tuh, wow. CK. Yang mau, wah ini mahal, bos. Mestinya ini gagah CK. Embos-embos. Yang mau 130 ya. Ini mehong, bos. CK gitu loh ya. Bahan kanvas. Oh, gagah dong. Lanjut. Nih. Oh ya, ini kulit asli, bos. Ya, lengkap nomor seri. Lengkap dengan tag. Ini masih mulus ya. Ya, sudut-sudut ini masih aman. Oh, pokoknya masih aman ya. Nanti sebelum berangkat kita kasih pelumas biar dia itu lebih seger. Biar dia itu lebih menawan ya. Nanti kita semir, bos, tenang aja. Tuh. Oh, cakep ya. Cakep ini ternyata. Tuh. Dan dia adalah brand. Mana brand? Pakai zipper lagi ya kan? Tuh. Cakep, bos, ambil, bos, ini rekomend ya. Tuh, gagah banget ya. Pierre Cardin Slim. Ya, nanti kita semir, bos, biar dia itu lebih bercahaya. Tuh, cakep banget, bos, cakep, cakep, cakep. Pierre Cardin loh, ya, jarang-jarang ada sling Pierre Cardin begini. Mewah, lengkap dengan nomor seri. Dan dia berjiper. Yang mau 200, astaga. PC, bos, PC Pierre Cardin. Kemudian nah, duh, ini warna duren ya, warna duren. Semua masih mulus di dalam, lengkap dengan tag. Tuh, ini ambil nih, ambil nih ya, di zipper. Emboss, ambil ini, bos. Ya, keren ini, bunda. Buat yang belum dapat ngefix di sini, ya, sabar. Ya, jodoh pasti bertemu, bos. Tenang aja. Ya, buat yang hanya singgah di sini, terima kasih. Ya, yang sering-sering komen, terima kasih. Semoga disehatkan dan rezekinya ditambahkan. Ya. Terkhusus untuk kita semua, bos. Nih, ini brand loh. Ini mewah, ini mewah. Modelnya mewah.
Ya, ini brand. Modelnya mewah, brandnya Gili. Brandnya Gili. Ya, ini masih cakep, hanya saja dia ke lipet-lipet saja. Ya. Untuk keseluruhannya, ini badannya masih mulus. Belum ada gangguan. Tuh. Nah, ini Gili loh. Cakep ini modelnya ya. Tuh, HW-HW-nya masih kinclong. Ini brand Gili. Ya, dan ini bahannya bukan bahan yang lupas. Bukan menurut saya. Cakep lah, ya. Emboss kok tuh. Modelnya lucu ini Gili. Ini brand yang mau 100. Ambil, Bos. Kemudian. Nah. Ini si kecil itu lucu, Bos. Zipernya aman. Di dalam aman. Ini ala ya. Ala MJ. Masukin. Jadi biar kita tahu bagaimana ini bentuknya. Wow. Ini menurut saya keren ini ya. Wow, menurut saya keren ini, Bos. Tuh. Yang mau, ini tali panjangnya juga masih bagus. Ya, masih cakep ini, Bos. Ada rumbai-rumbai. Wah, keren ya. Ala MJ. Cakep ini, Bos. Mewah, mewah, mewah. Ya, cakep ini. Tuh. Cuman ini kayaknya dilem ya. Tuh. Tapi udah lucu aja. Ya. Masih kokoh ya. Tuh. Wah. Keren lah menurut saya ya. Yang mau. Murah ini, Bos. Tapi sih menurut saya ini keren ya. Ya. 70. Astaga. Murahnya. Nih, kalau ini sling kulit ya, tak terbantahkan, kulitnya mulus. Kalau ini tidak minus, saya lepas di 200. Akan tetapi, karena ini minus zipper, harus diperbaiki ya. Tapi masih serelek, Bos. Tuh. Masih serelek. Ini kulit asli loh. Bayangin saja. Sama ini jahitannya. Ya, jahitannya ini tinggal dimasukin dijahit lagi. Harus seperti ini. Yang kreatif, ya. Yang kreatif di sini, gaskeun. 80, jarang-jarang loh ada sling kulit model seperti ini. Bisa cowok, bisa cewek. Gaskeun. Kemudian nih. Ini buat yang kreatif juga, ya. Biar gercep aja. Samsonite. Ya. Samsonite, Bos. Bahannya nilon, bukan nilon ya, ini kayaknya katun. Dimix dengan kulit asli loh, ya, kulit asli. Di dalam tag-tagnya jangan diragukan, apalagi ini Samsonite loh, red. Pakai zipper, semua emboss. Minusnya ya, ini kan ada. Ini ada. Nah, ini enggak ada. Ya, tapi bukannya tidak ada. Ini ada, ya. Ini ada. Tinggal dimasukin ke dalam loh. Ya, ini masukin ke dalam. Makanya ini buat yang kreatif-kreatif aja ya, yang punya waktu. Masukin ke dalam. Ya, nanti di tuk gitu ya. Paham? Mungkin ya buat yang lebih kreatif ya. Ini tadinya kalau tidak minus, saya lepas di 200 loh. Ya, 200. Serius, ini masih mantul. Jadi dengan keadaan seperti ini, buat yang kreatif ambil aja, Bos. 100 ini sudah murah ya. Itu Samsonite Red. Lanjut. Nah. Ini saya punya nilon mewah. Ya, ini nilon mewah seperti ini Prada. Tuh ya, ada model-modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti Prada. Ini nilonnya mulus. Cakep banget ini, Bos. Ya, ini rekomend.
Wah, ini juga min, aduh. Ah, astaga. Aduh. Aduh, ya ini harus dikasih minyak dulu mungkin ya. Kalau dipaksa sayang ya, mending diperbaiki dulu ya, sama seperti yang tadi. Lanjut. Nih. Wow. Saya punya Donki Mania emboss ya. Dia pakai zipper tuh. Ini masih cakep ini, Bos. Ya, ini cakep ini. Donki Mania. Keren ini, Bos. Tuh. Duh, ya, Donki Mania. Cakep. Ya, keren. Ya, ini tinggal dibersihkan. Wah, cakep ini, Bos. Ya, pakai kerja ke kantor mewah ini ya. Brand lagi Donki Mania. Yang mau 80 gas. Ayo, gaskan, Bos. Nah. Saya punya sling. Lucu ya. Dia lengkap dengan zipper. Masih like new, aman. Ya, aman. Aman. HW-nya ini masih kinclong. Masih seger. Yang beruntung, ya ini modelnya begini ya. Seperti pita. Cakep. Nanti kalau diisi, dimasukin dia jadi begini. Tuh. Ya. Yang mau 70 angkut. Kemudian, sabar dulu, Bos. Lanjut. Kita ke, kulit asli. Ya, ini kulit asli dengan motif-motif ular. Dia pakai magnet. Berzipper. Poketnya. Dan aman, ambil, Bos. Ini kulit loh, kulit ya, kulit asli. 80 kulit, Bos, kulit dong. Lanjut, kita ada nih. Di bawahnya saya pastikan ini kulit. Di sini saya pastikan. Kulit bukan ya? Bukan kayaknya ya. Tapi kok oke lah ya. Mungkin bukan kulit. Di dalam masih bersih. Dia brand Elegance. Pakai zipper. Minusnya alas. Ya. Alasnya ada yang hancur di dalam. Nah. Ya, tapi kan tidak pengaruh, Bos. Tapi ini mewah loh. Tuh. Ya, pakai rantai. Terus, dia ini tinggal dimasukin lagi ke dalam. Tah. Ya. Tinggal ditakol. Tuh, nempel. Sudah, aman. Ya, ini buat yang kreatif juga. Murah lah ya, murah ini saya kasih. Tuh. Ini juga nanti tinggal tempelin. Tapi bagus banget loh ini rantainya. Tuh, ya. Ambil saja, ya. Ini kita kasih murah. Berapa, Bos? 70. Nah, murah banget, Bos. Lanjut. Nah. Nice. Keren banget, ya. Di dalam bersih, ya. Sian. Cucok nangis. Bersih tuh. Keren ini tuh, keren ya. Ini cakep.
banget ini bos. Dah. Wah, kulit gajah ini mewah banget ini bos. Ini cakep banget ya. Brandnya apa ini? Ini kulit asli bos. Kulit asli ya, ini mewah banget. Ya, zipper YKK. Tuh. Yang mau gaskan ya. Ini yang dapat ini beruntung nih bos. Jarang-jarang ada model kulit seperti ini. Serius. Ya, I am serious, jarang-jarang. 200 kulit asli, bos. Gagal ya. Kulit asli. Ini cakep banget, cakep. Cakep banget ya. Lanjut. Nah, saya punya MK. Michael Kors. Kita lanjut saja ya. Tuh. Di dalam dia bersih. Lengkap dengan tagnya ya, ini lengkap dengan tagnya tuh ya, ini tagnya di sini di bawah dia tuh, ya ada tag bening tuh. Bahannya ini taiga ya, taiga pasafiano ya, sejenis-sejenis itu bos. Tuh ya, dia murni tote. Di zipper dia emboss dong ya, emboss. Masih serelek kah? Oh masih serelek. Dia begini. Oh begini. Tuh. Tuh ya. Ini MK. Dipakai kerja masih cakep ya. Tuh bahannya masih, masih oke. Ini MK bos. Tuh, ya. Ini nanti kalau kita sering pakai ya, dia akan kembali seperti semula. Dan dia warna oranye ya, buat pecinta warna oranye. Gaskin. Ya ini MK. Minusnya. Minusnya adalah ini kalau kelipet-kelipet dia bisa ini lagi. Dia nanti bisa kembali lagi. Ya. Nah, dia di sini. Tuh, dia ada minus-minus kayak sariawan sedikit lah, ya. Tapi tenang, ya, ini saya kasih murah. Tuh ya, sariawan-sariawan sedikit. Tah. Cerik mah. Tuh, eh. Oh, Si Ucok. Yang mau ya, yang mau yang dapat ini beruntung bos ya tuh. 150 gaskeun tah. Itu udah murah bos ya. Itu sudah sangat murah. Kemudian nih. Ini bahannya cakep ya. Ini bahannya cakep nih. Panjang. Wah, ini bagus-bagus nih bos. Ya, ini cakep banget nih. Ini cakep buat kerja itu mewah ya. Kita ambil isinya, kita coba ya bagaimana penampakannya. Ini cakep nih buat dipakai kerja nih bos. Tuh di tengah ada zipper. Terus, ih pakai zipper ternyata semua ya. Ini ternyata semua pakai zipper. Tuh. Ini pakai zipper. Oh ini ada tag-nya bos. Apa ya? Ada tag gede begini. Kayak semodel Zara. Tapi ini lucu ya. Wah lucu Ini lucu banget ini bos. Tuh. Yang mau ini lucu. Ya. Tuh. 70 masih bersih ya. Tuh. Bahannya bukan bahan sintetis. Ya bukan. Ini dibersihkan aja nanti. Tuh bersih ya. 70.
ini mewah. Lanjut. Kok saya lapar ya jam segini ya? Lah ini teh udah jam 1 malam. Jam 1 malam kok saya lapar ya? Kemudian ini kulit ya, kalau ini kulit asli. Ini kulit asli Swede ya, kulit Swede. Tuh, kulit balik. Balik-baliknya kulit juga. Wah, ini bahannya mahal ini, Bos. Ya, totek kulit ini langka loh. Tuh, yang mau gaskeun, Bos, 100 kulit asli ya. Kulit asli 100. Kemudian nih. Ini kulit asli. Kulit asli. Minusnya ini digunting. Ya, harusnya ada begini. Tapi ini digunting, ya. Untuk selainnya ini masih aman, ya. Kalaupun ada minus-minus dia di sini, okelah sedikit lah. Ya, minus-minus begini. Tapi ini lengkap dengan tali panjangnya. Untuk tali panjangnya masih bagus. Masih bagus. Yang mau ambil aja, Bos. 100. 100 serius. 100 ya. Gaskeun, Bos. Tah ya. Ini harusnya bisa tadi ya. Kok sekarang enggak bisa? Ininya kelipat mungkin. Padahal kulit asli ini. Bisa lah nanti ya, dibenerin aja ya. Tuh. Untuk gigi-giginya ini masih aman, Bos. Masih aman. Tuh, tidak ada yang ompong ya. Tuh, aman, tidak ada yang ompong. Ini mungkin kurang pas aja. Nanti bisa ini. Saya kasih murah loh. Kulit ya. 100. Gaskeun, Bos. Kan bikin dompet memuat jadi berapa pici sih? Kemudian nih saya punya kipling. Kipling. Kipling ya tuh. Kalau retak sedikit di bagian ininya memang itu penyakit dari kipling ya, tapi masih tergolong aman. Di dalam bersih minus tali panjang. Dapat koin. Yang mau murah saja ini, Bos. Tapi kiplingnya ini tergolong kipling seger ya. Ya, cakep. 80. Angkut, Bos. Nah. Like new banget. Ya, ini like new banget. Dia like new banget. Di dalamnya, emang like new, Bos. Bersih. Ini dia Charles NK. CK. Masih like new. Yang dapat beruntung ya. Kayak kita baru dari pasar induk ya. Nah, 150 gasken. Lanjut. Nih, ada WB Discovery. Masih mulus. Ya, masih cakep tuh, ada pegangannya, masih bersih. Ini debu-debu saja. Wih, keren ya, di jipernya aja dia sudah emboss ya, Discovery. Yang mau ambil, Bos, ini mewah ya. 100 gagah. Kemudian ini Arnaldo Bassini Itali. Wah, ini tali punya nih, Bos. Ya, masih like new lah ya. Ini masih like new. Dimix dengan kulit loh. Ini samping-sampingnya ini kulit. Ya, yang merah itu kulit loh. Handle-nya ini full kulit. Cakep, 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 Bos. Ya. Ambil 150. Ini keren. Gagah banget loh, ya. 150. Ini plat besi Arnaldo Bassini. Ini tergolong mahal loh ya. Arnaldo Bassini. Lanjut.
Nih. Oryani kulit asli ya, Oryani kulit asli. Tuh. Ya, minus lelah-lelah mah tidak terlalu lah ya. Nih. Ini di sini nanti tinggal dibersihkan, disemir. Ini Oryani. Bersih. Zipper lengkap. Tuh. Zipper lengkap. Cuman ini tali panjang ada kan? Tuh. Zipper di sini masih aman. Ininya dipotong. Ya, ada handle-nya dipotong. Berarti mungkin ini reject ya, dipotong. Ini yang mau aja lah ambil 100, Bos. Tapi kalau untuk dipakai aman-aman aja ya. Dapat Oryani kulit 100, ambil aja, Bos. Nih, kelihatan tuh. Tapi dia pakai zipper. Kalau dipakai dia enggak ngaruh. Yang penting kita punya tas kulit Oryani 100 gas. Nah. Kulit asli ya. Kalau ini tinggal dibenerin. Ya, ini dia kulit asli. Minusnya ininya gepeng. Gepeng, ini nanti tinggal dibenerin aja ya. Ini kulit, Bos. Tuh. Ya, kulit. Ini karena dia ada gepeng-gepengnya. Ambil 100 murah-murah, Bos. Oh, murahnya terlalu ya. Lanjut nih. Nah, ini lucu nih ya. Warna coklat tuh ada besi-besinya lagi. Wow, tidak terasa ya. Sudah 41 menit. Kebanyakan durasinya ya, bikin ngantuk ya. Nih. Cakep, tuh. Mewah nih, Bos. Ya, ini lucu nih, lucu nih. Tuh, ya lucu. Ini cakepnya. Nah, sabar ini. Yang mau 70. Cakep-cakep ya. Terus dia tidak terlalu berat lagi baknya ya. 70. Nah. Oke, Bosku ya, karena durasinya terlalu lama, takutnya membosankan. Kita next di konten berikutnya ya. Salam sehat untuk kita semua. Thank you for YouTube. Jangan lupa di-subscribe ya. Saya pamit. I love you. Dadah.